sini yang alhamdulillah sudah bisa menempatkan hadir. Beliau merupakan korban atau pemilik dari barang-barang yang saudara lihat di depan ini guys ini. Yang saya hormati kami Reskrim Cilandak. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengapresiasi dari Polsek Cilandak khususnya unit Reskrim yang dipimpin oleh AKP kasus 363 KUHP atau pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dengan modus asisten rumah tangga. Kalau pesan dari saya begini, teman-teman wartawan semuanya. Keluarga kami, keluarga yang cukup melakukan pembinaan yang baik ke setiap anggota rumah tangga kami yang bekerja. Salah satunya mungkin yang pengantin di sini namanya G, dia sudah bekerja cukup lama sama kami. Yang membuat saya kecewa dalam peristiwa ini adalah seperti ini. Dalam situasi pandemi yang sulit seperti ini, kami memutuskan untuk menambah ART. Artinya kami sebagai pemberi kerja menerima pasangan ini dengan niat yang baik memberi pekerjaan. Tentu kami mengharapkan jika orang diberi pekerjaan tentunya dengan sebaliknya bisa terapresiasi dengan baik. Tapi faktanya waktu salah satu ART kami yang sudah bekerja lebih dari 8 tahun yang sudah kami anggap sebagai keluarga kami sendiri datang kepada saya nangis, "Pak, handphone saya hilang," namanya si Inci, "karena anak ini sudah bekerja dari belia sekali sama kami." Saya juga cukup tersontak gitu, "Oh, bukannya kamu nabung buat beli HP-nya?" Dia nabung terisak-isak. Lalu kami waktu itu belum ngeh juga bahwa ada barang-barang yang lain yang hilang. Lalu putri saya mengeluh, "Kok tas hadiah ulang tahun yang kami belikan kok gak ada?" Wah, saya pikir ini kenapa ya bisa seperti ini. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya bilang segera bikin laporan ke kepolisian, TAP. Nanti dari situ kita akan lihat. Karena menurut saya dua faktor ini cukup mengganggu saya. Kalau ada orang diberi pekerjaan masuk ke rumah kita sendiri malah melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti ini, artinya kan dia juga mengganggu kenyamanan orang lain yang berada di rumah itu. Jadi dalam kondisi pandemi segini banyak sekali modus-modus yang mungkin saya sebagai orang awam tidak paham dan tidak mengerti. Artinya ini membuka mata kita semua kepada semua orang atau kepada semua warga, ya kita layak hati-hati, dan jika kita menemukan atau mendapatkan peristiwa seperti ini jangan sungkan-sungkan untuk segera membuat laporan kepada polisi karena mereka tahu bagaimana menyikapinya dan menanggulangi ini dengan baik. Itu aja kalau saya.